Mungkin lanjut. Halo, selamat pagi menjelang siang semua. Pagi. Perkenalkan, saya Pohan dari teman-teman Yogyakarta United Indonesia. Jadi emang di Indonesia semua pakai label United semua, Mas. Oke. Tadi masa ngomong MU, Mas, sebentar Manchester United ya, nanti dikira Madura United lagi. Manchester United. Madura United. Kebetulan saya di sini sebagai divisi membership, jadi nanti kawan-kawan yang pengen daftar member bisa ke saya. Nah, di sebelah saya bisa kenalan dulu nih, siapa nih? Ya, selamat pagi menjelang siang juga. Perkenalkan, nama saya Brian. Nah, saya sebenarnya di Jogja United Indonesia itu cuma simpatisan. Jadi banyaknya di, iya kayak gitu. Jadi banyaknya pengurus di Jogja United Indonesia itu memang isinya banyak yang simpatisan. Jadi teman-temannya emang ya kita udahlah nggak usah pakai pengurusan, langsung aja ikut jalan gitu. Jadi mungkin itu aja ya kalau dari saya. Tapi membershipnya berapa? Membershipnya? Jumlah membernya. Oh, untuk sekarang Mas, ya, kalau yang jadi kan untuk teman-teman bisa potongan di grup sih. Untuk di grup sekarang sekitar 300-an di grup WhatsApp. Jadi setiap teman-teman udah daftar member langsung dimasukin ke grup biasanya. Cuma sama kalau nobar juga sama, sekitar 50-an, 60-an. Untuk nobar terakhir sih yang lumayan Mas pas lawan Leicester, perebutan posisi 3 itu sekitar 150 orang loh. Di saat Covid 150 orang untung-untung enggak dibubarin nih kemarin nih. Oh, takut dibubarin kemarin nih. Mungkin sekitar segitu sih Mas. Yeah. Kalau untuk kalangannya sih sama, mahasiswa ada, pelajar yang kerja-kerja. Santri juga. Santri sarungan, peci. Member sarannya apa? Wah, harus ganteng Mas. Harus ganteng ya? Oh enggak bercanda Mas. KTP kakak enggak? Oh enggak Mas. Yang penting ada duit aja udah. Kartu prakerja. Syaratnya harus suka klubnya Mas. Wah, benar-benar Mas. Jadi member MU sukanya Liverpool kan susah. Benar. Pertanyaan-pertanyaan gitu enggak? Wah, enggak Mas, enggak perlu pakai interview. Oke. Mungkin lanjut. Saya dari pengurus Manchester City Supporters Club Indonesia atau disingkat MCCI Indonesia chapter Jogja. Untuk Indonesia City pakai komunitas itu Manchester City Supporters Club Indonesia, dan untuk member sendiri kita ada 50 orang, sedangkan yang aktif nobar sekitar 30 orang. Oke. Terbentuk sejak kapan kalau di? Kalau untuk Jogja sendiri 2010. Sendirian ya? Tak temenin aja. Ya kebetulan ini ketuanya lagi pulang kampung Mas. Oh ketuanya pulang. Iya. Anu luar Jogja berarti. Iya luar Jogja. Okay. Kena dampak COVID. Oh iya. Oke. Okay. Baik mungkin. Mana kameranya? Ya baik mungkin sore ini pagi ini kita biasanya akan ngobrol. Iya biasanya sore soalnya. Ini agak setengah tidur setengah karena baru pagi-pagi juga pulang kerja ya. Nah pagi ini mungkin kita akan ngobrol banyak hal termasuk soal perseteruan di musim kemarin ya Mas Dila ya. Musim kemarin perseteruannya nggak gitu seru sih Liga Inggris musim ini karena pertandingan lama belum masih menyisakan banyak pertandingan udah dikunci gelar juaranya nggak tahu tapi biar dijawab oleh teman-teman Yogyakarta United Indonesia sama Manchester City nanti biar dijawab ya monggo saya kembalikan Mas Susilo.